SKPU baru ini kita sudah jadi terobos lah, jadi yang selama ini kita selalu menunggu ya untuk perubahan dari pengajuan untuk masyarakat, tapi dengan ini kita tidak langsung apa yang sudah dilakukan tidak langsung kita langsung tidak bisa berubah. Jadi apa selama ini dengan tadi pendidikan agama juga dengan pendidikan agama yang selama ini masih harus menunggu pendidikan agama ini dengan satu itu mereka tidak langsung bisa dapat respon yang baik dari kepala daerah, karena tidak kan kalau kita lihat di daerah lain ya mungkin dari jumlah AGM-nya paling banyak realisasi 2020 ini kita saja ya, dan lainnya hanya 1-2 saja, lainnya sebetulnya harus kita nilai bahwa kabupaten memang menjawab. Kemudian yang sudah melakukan kerjasama terkait dengan pertanian, ya. Jadi ada 39 puskesmas, ya. Kemudian